Semangat pagi, Mitra NASA dimanapun Anda berada. Kali ini kami berada di tanaman terong miliknya Bapak Tosim. Kami akan berbincang-bincang langsung dengan beliau selaku pemilik kebun terong tersebut. Gimana Pak? Ini dengan apa berapa pohon yang Bapak tanamkan Pak? Ini kurang lebih 3.000 pohon ya. 3.000 pohon. Ini produk apa saja yang Bapak gunakan dari NASA Pak? Untuk produk NASA yang kami gunakan untuk penaburan itu pupuk ya Pak ya? Iya. Yang pertama kita pakai Power Nutrition. Sebelum tanam apa lagi kan berapa kita minggu? Ini kan baru 2 kali. Iya. Yang pertama cuma pakai pemupukan yang 15, 10, 12. Hmm. Yang kedua kita pemakaian yang pupuk yang 16. 21-21 iya. Terus kasih Power Nutrition. Itu pemupukan di umur berapa hari setelah tanam Pak? Berarti pertama metik dan kemarin ini yang baru ini juga masih soalnya kurang hujan Pak ya. Jadinya iya. Telat ini. Ini dengan jarak berapa kali berapa ini kira-kira Pak Tosim? Kurang lebih 50-an ya. Yang kesininya paling kurang lebih. Ini sudah berapa kali petik Pak? Udah 6 kali petik. Ini ada perbedaannya apa yang makin menggunakan NASA dengan yang belum menggunakan NASA? Menurut Bapak apa perbedaannya gitu? Menurut saya Pak ya. Iya. Yang biasanya kan saya di sini orang pada lewat ya Pak ya. Iya. Yang sama nanam ini timun. Iya. Si timun sama terong. Iya. Katanya ininya kok bagus ya. Kita yang tanam ini sama tanamnya barengan sama ini. Iya. Tapi ada yang mati Pak. Oh, padahal kalau dia itunya bagus, tanamannya bagus, kan dia tanam seperapat Pak. Tapi tanamannya pada mati. Oh, pada dan mati. Alhamdulillah yang mau ke produk sini. Ini di segi daun juga sangat mengkilap ya. Iya. Berarti ya ada. Nah, ini berapa kali petik tadi ya, Pak? 6 kali petik. 6 kali petik total beratnya. Berarti banyak 11 20 24 55 sama 68 terus sama 91. Tiga kintalan ya. Ini yang tidak menggunakan produk NASA berapa kali itu apa berapa kilo selisihnya sekali petik dengan luas apa yang dengan 3.000 pohon ini Pak perbedaannya gitu. Perbedaannya yang kemarin ya tetangga ya. Iya. Kemarin padahal dia tanam udah duluan dia ya daripada saya. Iya. Yang dia petik tahu berapa kali ya? Iya. Terus saya baru 1 kali petik barengan sama dia. Iya. Terus dia belum apa namanya? Belum petik lagi, kita udah 6 kali. Sekarang dia belum petik lagi. Berarti soalnya sudah berapa kali belum perbedaannya tetangga yang tidak menggunakan produk NASA sudah berapa kali petik? Kurang lebih berapa ya? 4 atau 5 ya? 4. Berarti ini sudah 6 ya? Berarti ada perbedaan ya Pak ya? Iya, ada perbedaan di daun pun di peningkatan hasil per kilonya Pak ya. Iya. Ini sudah 6 kali. Ini rencana mau dipetik kapan Pak? Besok. Oh, besok. Iya. Produk yang digunakan ini sudah penyemprotannya apa saja Pak? Penyemprotan yang oh iya. Pertama pakai hormonik. Di usia berapa itu Pak? Umur hari setelah tanam pakai berarti itu. Berarti pemetikan yang habis pertama itu kita pakai purit. Oh. Purit sama iya. Hormonik. Terus kita selain itu ini dicampur jadi 1 liter dengan dosis 1 aqua gelas. Itu di penyemprotan? Iya, nah. 1 tangki. Terus selain penyemprotan, pemupukan apa saja yang digunakan? Pemupukan yang tadi cuma pakai baru Power Nutrition. Iya. Ini dikocorkan ini? Sama kita NPK? Ditabur. Iya, ditabur ini sama NPK-nya pakai apa saja Pak? 21-21. Selisih berapa hari sekali Pak pemupukan pengocoran ini atau pemupukan? Kita biasanya kan pemupukan berarti 3 kali petik baru pupuk ya? Iya. Tapi sekarang saya mau di ininya kalau 3 kali petik kita mupuk perasaan ininya apa namanya? Kalau bahasa sininya telat pupuk ya, Pak ya? Iya. Maka sekarang kami mau berubah caranya berarti 2 kali petik kita langsung ditabur. Ditabur lagi, dikasih iya, nutrisi lagi, iya. Suplemen lagi. Iya. Biasanya ini ya ini berapa kali petik sampai tua, Pak? Sampai finish. Berapa kali petik biasanya? Berapa ya? Kalau dikira kalau menurut petikannya, kalau kita nggak tahu ininya ya. Ya. Tapi yang pengalaman teman yang sudah pakai ya.
yang saya inginkan teman yang udah pakai yang sampai alasnya tanamannya udah tidak ada ya. Itu dihasilkan berarti satu tanam pertama tanam sampai nggak ada itu hasilnya 15 juta Pak. Jadi saya keinginan ingin seperti itu. Petikannya ke berapa kali itu teman kemarin yang pakai produk nasa? Ada 20 lebih? Mungkin lebih ya. Lebih ya? Oh iya. Kurang lebih sampai 25 kali petik lah. Iya. Nah, terus kesan-pesan Bapak Tosim setelah menggunakan produk nasa ini apa buat para petani yang lainnya, Pak? Pesan saya untuk mitra nasa dimanapun berada, pesan saya, kalian mungkin bisa coba ilmu dan cara seperti kami, dan moga-moga hasilnya bisa seperti kami juga. Dan kami inginkan kita semua sukses bersama di bisnis nasa. Oke, luar biasa. Salam NASA dimanapun Anda kita berada ya. Tetap harapan kami selalu petani bangkit menggunakan produk NASA sehingga tanah subur, petani jadi makmur. Sekian dari kami, reporter di lapangan menyampaikan Casyanto bersama kameramen Ripki Dimas Aji. Salam NASA. Yes, Brebes luar biasa.